Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menutup peringatan Yellow Notice atau pemberitahuan pencarian orang terhadap anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yakni Emeril Khan Mumtaz atau Eril. Peringatan tersebut ditutup setelah jenazah Eril ditemukan di Bendungan Engehaltburn pada Rabu 8 Juni 2022. Eril ditemukan pada hari ke-14 pencarian setelah ia dinyatakan hilang pada Kamis 26 Mei 2022 lalu. Sebelumnya, Yellow Notice tersebut diterbitkan oleh Polri melalui Interpol Jakarta untuk melakukan koordinasi dengan kepolisian Swiss terkait perkembangan pencarian Eril. Setelah Eril ditemukan, pihak NCB Lyon langsung menginformasikan kepada Polri dan menutup Yellow Notice tersebut. Jenazah Eril diperkirakan akan tiba di tanah air pada hari Minggu 12 Juni 2022. Rencananya, Eril akan dimakamkan pada Senin 13 Juni 2022 mendatang.